orang hok pasal masuk duduk di dalam majlis Nabi pasal selit-selit. Selit sok-sok duduk ustaz, piuh tobek. Duduk ustaz, piuh tak ada. Sebab apa tu? Puak-puak munafik. Dia tak suka dengan Nabi kecek. Terutama sekali apabila Nabi sebut benar yang kena ke atas mereka dari trung. Orang panggil apa? Eh? Panah punggung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taj'alu du'a'a ar-rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dhan. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwadha. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Ayat 23 dan 24 akhir surah An-Nur. Allah Ta'ala firman, janganlah kamu jadikan seruan atau panggilan Rasulullah di antara kamu sama seperti seruan atau panggilan sesama kamu. Maknanya, jangan kamu duk panggil Nabi, panggil dengan nama dia. Hei Muhammad, hei Abul Qasim. Tapi panggillah, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah. Kena panggil lagu Tuhan ni, dia panggil beradab dengan Nabi. Nah. Nota kaki 1147. Allah Ta'ala memberi amaran dalam ayat ini supaya seruai dan ajak ke Rasulullah SAW diambil berat dan dipatuhi. Kerana seruainya itu bukanlah seperti seruai setengah orang kepada setengahnya yang lain. Kalau kita kecek bahasa kampung mudah-mudah, kalau sama-sama kita nak kecek demo, kawin, mengaku tak apa, nak panggil hehehehe gitu pun tak apa. Tapi dengan Nabi tak boleh. Ni Nabi apa ni, Allah Ta'ala pesan nak panggil kepada Nabi zamillah ni pun kita tak boleh duk disebut. Kita sebut nama Nabi menunjuk katanya kita menghikiat kepada Nabi. Ha, begitulah. Sebab tu Nabi ni dia maqam tinggi. Kita kena hormat dan kita kena bui satu panggilan yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala pun Tuhan raya. Wa rafa'na laka dhikrak, dan kami angkatkan sebutanmu hai Muhammad di langit dan di bumi. Malaikat lagi di langit semua selawat kepada Nabi. Allah Ta'ala sendiri selawat dalam arti mencucuri rahmat kepada Nabi. Lepas tu panggil semua orang-orang Islam, orang beriman suruh selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kita semua nah, kena hormat walaupun Nabi sudah pun meninggal dunia. Tapi kesan Nabi, jasa Nabi ni masih berkekalan sampai ke hari kiamat. Tu gitulah. Atau maksudnya cara kamu memanggil nama Rasulullah SAW, janganlah disamakan dengan memanggil rakan-rakan kamu sendiri. Yang ini buat panggil nama Nabi supaya sahih. Nah, hendaklah kamu memanggilnya dengan cara yang hormat seperti ya Nabi Allah atau ya Rasulullah dan sebagainya. Penghormatan itu hendaklah diberikan bukan sahaja semasa hayatnya, tetapi hendaklah berkekalan terus sesudah baginda wafat. Siapa Nabi mati pun, siapa ke sekarang ni pun, kita kena jadi hormat dan beri satu penghargaan yang sangat tinggi kepada Nabi. Alhamdulillah. Allah ayat lagi hubungi puak-puak munafik.
Sesungguhnya Allah mengetahui akan orang-orang di antara kamu yang menarik diri keluar dari majlis Nabi secara berselindung dan bersembunyi. Orang yang duduk dalam majlis ngajar Nabi, dalam masjid Nabi ke, di luar masjid. Ini Allah Ta'ala raya. Qad ya'lamullah. Dalam nahu, dalam kaedah bahasa Arab. Qad, kalau dia masuk atas fi'i mudhari', artinya boleh jadi, pin paidai. Tapi dalam Quran, qad ya'lamu ataupun qad yang masuk di atas fi'i mudhari', artinya tetap. Ini bagi orang ngaji nahu ya tahu dah. Kalau orang tak ngaji, penamu fi'i mudhari' masuk qad. Qad artinya sesungguhnya. Qad sesungguhnya. Kalau dia masuk atas fi'i madhi, hak tu hak cerak-cerak dah. Artinya sesungguhnya, sebenarnya. Tapi dia dalam Quran, cuba kita perhati. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sesungguhnya kami tetap melihat mung hey Muhammad duk paling duk akak palo sokmo ke arah langit. Sebab Nabi nak semaya hadap ke kiblat, tapi Allah Ta'ala perintah pada waktu tu suruh semaya hadap ke Baitul Maqdis. Tapi buat akhir sekali Allah Ta'ala pun wayak mung palinglah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hendaklah mung palingi muka mung hey Muhammad ke arah Masjid Al-Haram. Nak ayat katanya qad nara saat ni tu. Qad nara, nara artinya kami melihat. Masuk semula ayat ni. Ayat ni 23. Qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha. Allah Ta'ala lebih tahu orang hok pasang masuk duduk di dalam majlis Nabi, pasang selit-selit. Selit sok-sok duduk ustaz, piuh tobek. Duk tak piuh, tak ada. Sebab apa tu? Puak-puak munafik. Dia tak suka dengan Nabi kecek. Terutama sekali apabila Nabi sebut benar yang kena ke atas mereka dari trung. Orang panggil apa? Panah punggung. Supaya ngaduk ci dia, ceh. Aku tak boleh duduk ni. Kena atas aku ni. Tobek yang senang. Tak saringan. Ini Allah Ta'ala raya. Walaupun ayat di dalam suratul Nur tak ada kena-mengena. Tak ada sebut walaupun sikit hubungnya dengan munafik sejak daripada awal. Tapi Allah Ta'ala sebut juga di akhir-akhir. Iaitunya, ha munafik. Masya Allah. Ini ayat katanya bahaya orang munafik. Terutamanya ha minta izin. Sebab ayat belum pada ni. Iaitunya, Allah raya ha minta izin apabila kita duduk di dalam satu-satu majlis perjumpa mesyuarat ke mengaji ke apa, bila nak masuk wi salat, bila nak keluar kena minta izin. Sahabat Nabi nah ada tersebut di dalam tafsir ni katanya, iaitu asyara bi asbu'ihi ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi apabila dia nak tubik, dia akak jari tangan ni dia tubik. Dia tak ganggu Nabi duduk tengah mengajar, duduk tengah kecek. Ha begitu. Supaya dengan orang-orang duduk mengajar, tak kedai katanya orang mari 10 orang pakat wis salam belakang. Assalamualaikum. Orang mengajar pun waalaikumsalam warahmatullah. Duduk mengajar duduk tengah sedak gerai-gerai masuk sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jadi dia panggil kat cangwak. Kat cangwak. Masuk kalau dia nampak katanya boleh wis salam ke orang hok tepi-tepi terpadah. Assalamualaikum. Sekodah-sekodah. Kalau nak wis salat dengan isyarat apa tak apa. Akak tangi. Lepas tu nak tubik pun lagu tu lah. Tak mesti katanya kena duk royak. Nabi-nabi kita nak tubik setara nak berok. Orang duk tengah mengajar, Nabi duk tengah mengajar tak kira lah nak jadi kacang wak lagu tu. Sebab tu sahabat Nabi dia beradab, dia akak tangi ni. Akak jari telunjuk. Tanda katanya dia ada hajat dan sebagainya. Tapi orang munafik dia tubik, dia pasang cuh. Nga tak takwi isyarat ataupun tak minta izin. Ning dia panggil tabiat huduh orang munafik. Pas kalau misal katanya orang Islam kita hak tak mengaji, tak tahu, hanya tubiklah gitu. Dia tak ada adab. Sebab tu adab di dalam majlis dan adab cara hidup kita ni dia ada berlaku.
tepat tu, tepat ni, waktu tu, waktu ni, masa tu, masa ni, ya ada adab. Marilah kita beradab. Marilah kita berakhlak mulia. Sebab apa? Orang Islam dia sangat moleknya duduk di akhlak. Duduk di adab. Nabi ajar semua tiap-tiap kata, gotu gani, gotu gani. Walaupun benar yang berlaku di zaman Nabi, orang dia buat apa-apa, tak senonoh. Tak senonoh ni maknanya, nampak tak kena sangat ni. Nabi kadang-kadang dia tak ada duduk, apa ni, duduk marah sangat. Tapi dia tegur dia royak, nak jadi betul. Dan umat dia pun boleh guna gapo hak Nabi dia ajar dia royak. Alhamdulillah. Apatah lagi, Allah Ta'ala puji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, hey Muhammad, mempunyai akhlak yang sangat mulia. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ni ada dalam suratul Ahzab. Sesungguhnya bagi kamu, hey sekalian sekalian manusia ataupun sekalian orang-orang Islam, pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang sangat baik. Walaupun ayat ni laqad kana lakum fi rasulillah ni turun adalah cara hak perai. Nah, ayat duduk dalam suratul Ahzab hubungnya dengan perai. Tapi Allah Ta'ala selik lagi di situ. Nak ayat katanya contoh Nabi, walaupun ha apa sahaja, bukan ha makan minum saja, walaupun perai sekalipun, contoh teladan yang sangat baik. Alhamdulillah. Kita masuk dalam ayat 23 semula dalam surah tu An-Nur, iaitu nya hubungnya dengan apa? Ha orang-orang munafik. Apa? Di sini tak? Ada lagi ni. Nota kaki hak 1147. Saya baca perhabis sebagai amanah baca dari pimpinan Ar-Rahman. Minta maaf ni unuh-unuh semula hubungnya dengan panggil nama Nabi saat ni. Dengan itu nyatalah bahawa dalam pertuturan dan persuratan tidak seharusnya baginda disebut dengan nama sahaja. Siapa-siapa yang menulis tidak sepatutnya sebut nama Muhammad. Sebut nama Nabi masa duduk tengah-tengah ceramah, Muhammad, 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 dia tak sepatut. Sebutlah baginda Rasulullah. Ataupun Rasulullah, Nabi Allah. Tengok ni. Orang Indonesia ni dah apabila apa ni mula mukaddimah dia, kita sampaikan salam dan hormat kepada bapak revolusi. Ha tengok. Bapak revolusi Nabi Muhammad yang terbesar di dunia. Tidak ada siapa yang dapat dibandingkan dengan baginda buat selama-lamanya. Masya-Allah, orang dengar ga. Bapak revolusi itu makna apa? Orang yang klik ada daripada orang yang patuhan kepada orang yang berharga di dalam kehidupan. Ini no ayat katanya sanjung kepada Nabi. Sebab itulah orang-orang Arab pun dia sebut Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa zukhrina wa maulana. Masya Allah, sebut kepada penghulu kita, kepada pembesar kita, kepada no ayat katanya Nabi Muhammad ni ya sanjung tinggi. Apatah lagi di dalam syair-syair yang disebut yang menyanjungkan Nabi, tapi bukan arti sanjung siapa ke martabat Allah Ta'ala. Itu begitu. Ayat katanya tingginya sebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia sebut sini, tidak seharusnya baginda disebut dengan namanya sahaja seperti dikatakan Muhammad semata-mata, tetapi hendaklah disertakan dengan dengan pangkatnya, yakni disebut Nabi Muhammad atau Rasulullah dan sebagainya, dan disertakan pula dengan selawat dan salam. Allahumma salli wa sallim. Itu artinya selawat dan salam. Selawat tu artinya salli, lepas tu salam wa sallim. Itulah sempurna. Kita pun selawat pun jadi serupa dengan hak Nabi suruh. Hak ni lebih molek. Tak ada khilaf ulama sebab kita ambil daripada hak Nabi sebut betul-betul. Katanya selawat kepada Nabi macam ni. Nah, siapa nak pergi bubuh perkataan lain daripada hak Nabi sebut, wallahualam, saya tak ada nak fantong katanya salah atau tak salah. Tapi marilah kita ambil hak Nabi sebut, maka kita sebut macam tu. Walaupun kita hormat habis-habis cakap,
Nabi royak katanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka kita apa sebut lagu tu? Hormat Nabi cakap kepada Nabi. Kalau boleh nak sebut puluh-puluh lagi perkataan lebih pada hak Nabi sebut. Ala sayyidina wa habibina wa maulana wa zukhrina. Ha tu. Apa ikut nak sebut wallahu alam, tapi kita usaha payam sangguan hak dang dem hak Nabi sebut sama ada di dalam qira' dalam semaya ataupun luar semaya. Ha tu. Lagu itulah selawat kepada Nabi nah yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sikit lagi dah. Nota kaki 1148. Ni ha orang munafik. Klik semula dah ha munafik. Mereka yang keluar meninggalkan majlis Nabi dengan tidak meminta izin ialah orang-orang munafik. Kerana mereka tidak suka mendengar ucapan baginda. Tu ya nak ayat katanya orang munafik. Ya kena seolah-olah katanya kena besi panah di punggung dia. Bila Nabi kecek, Nabi royak, buat dia duduk tak sedap lalu dah. Duduk siap-siap aku. Siap aku. Siap. Lepas aku nak buat lagu mana. Nah, sifat hak Nabi duduk royak, kena atas kepala aku belakang. Hatulah. Orang yang disebut di dalam akhir suratul nur, iaitunya kumpulan orang munafik. Ekor daripada ayat, adab orang Islam apabila duduk di dalam, dalam apa? Dalam satu-satu majlis. Tuhan apa royak? Hendaklah mereka yang mengingkari perintahnya beringat serta berjaga-jaga supaya mereka tidak ditimpa bala bencana atau ditimpa azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Hak ning ni walaupun nampak zahir ayat tu ha munafik tapi umum. Beringat-beringat orang yang buat gapo-gapo tak serupa perintah Allah, perintah Nabi. Beringat. Ni tu heraya fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Beringat-beringatlah orang yang menyalahi hukum Allah dan hukum Nabi ataupun perintah Nabi. Antusibahum fitnatun. Nah, iaitu nya akan ditipunya fitnah dalam hidup mereka. Au yusibahum azabun alim ataupun akan tipunya ke atas mereka azab yang sangat pedih. Kalau tak kena di dunia, nanti tengok kena cirak-cirak di akhirat. Terutamanya orang kafir, orang munafik dan termasuknya orang-orang Islam. Orang Islam yang menyalahi, tak serupa dengan hukum Allah. Deraka, sia malam, nanti tengok. Allah Ta'ala nak uji banyak hidup dia. Boleh jadi mati, tak boleh mengucap. Boleh jadi mati, mati bukan dalam Islam. Ha ni bosan ni. Bosan orang yang menyalahi hukum Allah Ta'ala. Yang dia, boleh jadi dia mengaku. Ni kita tak kecek, kita rakyat dalam kumpulan orang-orang Islam. Boleh jadi dia mengaku katanya dia orang Islam. Tapi dia buat, dia amal, dia pegang. Tak serupa dengan hak Allah Ta'ala rakyat. Masya Allah. Ini beringat-beringat. Tuhan pun besar. Fal yahdhar. Hendaklah orang tu beringat-beringat. Takut-takutlah. Gapo yang Allah Ta'ala akan seksa pokok dia. Akhirat cirak-cirak kena. Apatah lagi orang-orang munafik. Kalau kita kecik hal munafik, iaitunya kumpulan yang menyelik masuk di dalam Islam sebab nak tahu gapo kan klun wai gotu goni yang ada di dalam Islam. Sejak daripada zaman Nabi, saya percaya katanya zaman sekarang ni lebih banyak daripada zaman Nabi lagi orang Islam kita jadi munafik. Orang Islam kita dengan sebab dia tak ngaji, dia tak reti ataupun dia tahu tapi dengan sebab nafsu dia, perasaan dia tu, dia berasa katanya dia jadi munafik. Masya Allah. Dia berasa katanya tamada kali. Dia berasa. Wallahu a'lam lah. Nah. Ha, ni nak ayat katanya kita usaha dah, jadi hati kita bersih, akidah kita cuci, pegangan kita, amalan kita, otak kita dan pemahaman kita pun kena jadi reti, faham. Cuci molek. Jangan sakuk dengan apa saya. Terlibat dengan amalan kafir, sifat munafik, akhlak tak mulia. Jangan. Orang Islam kita jangan berih. Jangan duduk tak tahu gapo, duduk tak mengaji, tak sempat tenang hidup. Ha ni, saya tambah di atas benda-benda ni sebagai nasihat kepada diri saya dan ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian.
Nah, insyaAllah kita sambung semula. Lepas tu ada lagi sikit sebanyak ni yang ada di dalam tafsir untuk kita tumpuk tambah sebagai nah, untuk lebih faham lagi apa yang ada di dalam ayat. Hari ni tak habis lagi ayat akhir surah An-Nur. Boleh jadi tengok sehari dua lagi dah, insyaAllah kita pergi habis surah An-Nur. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.